Terima kasih yang udah nonton. Kok gue gelapnya? Gelap ya? Gak apa-apa deh. Jangan lupa di subscribe Majelis Preman. Ya. Nih, yoi. Ada di sini nih. Majelis Preman. Ya, jangan lupa bunyi loncengnya seperti ini nih. Ya, tombol like, komennya juga jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe channel gue juga, Fahmi Radgari. Thank you. Tat. Jadi gini Tat. Apa tuh? Ini mau ngomong nih. Cuman bingung mulai dari mana nih. Yang pada dari awal lah. Iya, yang pada intinya mana ya, pengen bener itu maksudnya, pengen bahasanya pengen tobat. Iya, semua orang juga kan pengen gitu, pengen bener, pengen tobat, ya kan? Iya, cuman aneh bingung mulainya dari mana nih. Caranya ya, gitu. Pelan-pelan lah, intinya mah jauhin dulu segala kemaksiatan yang udah pernah lu lakuin nih, ya kan? Iya sih. Pokoknya ya begitulah yang pernah lu lakuin, ya kan? Iya. Terus jauhin segala larangannya, jalankan perintah-perintah Allah dan Rasul. Iya ya. Ya. Nah. Iya. Emang nggak capek lu? Bu capek, tar. Iya. Gue ya capek. Iya. Banget. Tapi kan nggak boleh ngeluh kita. Itu dia. Sebagai umat. Sebenarnya ada juga sih salah satu faktor nih. Aneh kayaknya durhaka banget nih sama orang tua aneh nih. Untuk nyokap. Iya. Nyokap ente. Aneh pengen minta maaf dulu mungkin biar dipermudah lah segala cara dengan ya jadi aneh juga sebelumnya pengen minta maaf juga nih sama orang tua aneh nih. Harus itu mah wajib. Iya orang tua nyokap. Iya orang tua. Romannya aneh makanya banyak banget salah nih durhaka lah istilahnya ya. Jadi biar dipermudah aja jalannya gitu kalau mau berubah atau mau tobat bahasanya ya kan. Ya mudah-mudahan aja sih ada jalannya ya kan. Apa mungkin kesalahan aneh juga ada yang dari situ ya kan. Iya banyak faktor lah kan. Jadi gini aja, lu pulang nih ke rumah. Ente ngusir nih, Tat? Ya nggak ngusir, maksudnya sungkep sama mama, ya kan? Kalau kata orang dulu mah, lu cuci deh tuh kaki emak lu. Cuci kaki? Cuci kaki, lu cuci, lu usap-usap, lu minta maaf sama orang tua lu, mama lu, ya kan? Kalau kata orang dulu mah, diminum tuh airnya. Dipinum? Diminum airnya. Iya, iya. Diminum airnya, diminum. Aneh juga udah gak balik-balik nih, udah lama jangan nih. Lu suruhin buat kopi, jangan. Kagak, kalau suruhin kau keganget gitu. Iya, minum. Kegancur itu jagung. Nah, iya. Minum, ya kalau kata orang dulu sih ya manjur lah gitu kan. Iya, aneh juga pernah denger tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, yang orang dulu kan tau sendiri ya kan. Iya, aneh juga belum balik-balik nih masalahnya, udah berapa tahun dia pengen ngelongok rumah, maksudnya gimana jadinya nih. Iya, iya lu coba lu tengokin dah, malu gimana kondisinya sekarang. Iya. Takutnya lagi di mana kan lagi dari sekenteng kan nggak tahu juga kita. Ya mumpung bulan Ramadan nih ya, bulan suci ini ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Iya. Ya, tapi sekalian dah lu sungkem dah mama lu. Iya ya, ntar mau lebaran ya. Ya udah dah, ntar ga nih pulang dah. Tapi roman-romannya nih ntar rokok boleh. Oh boleh boleh. Rokok ya. Kopi ada nih. Iya kopi. Kopi ada, bebek juga ada tuh. Oh iya. Main bocah biasa ini mah, anak-anak nih. Suka bawa, suka pada bawa ginian. Dulu aneh punya nih, cuma bukan bebek, iguana. Iguana, iya. Kan komodo. Komodo, odol itu mah. Komodo. Kayak, ini komandan depan kan komodo itu. Komodo. Iya komodo, komandan komodo. Ya udah nih ngomong-ngomong nih, berhubung udah mau pagi nih, aneh juga mau sahur nih ya. Iya, gua juga sampe sahur juga nih, bini gua udah masukin soalnya. Iya. Buat sahur anak-anak. Bini ustadz nih? Bininya, ya banyak lah. Oh, iya. Bini orang juga sih, masuk bini orang. Iya, gak apa-apa itu, bagus itu biaya iya. Bini kita orang. Kita kan ngembalin bini orang, iya. Bukan, bini kita. Iya, bukan ngambil bini orang, tapi iya. Menapkahi bini orang. Iya, harus itu. Ya udahlah, jadi saya jadi cemburu dengarnya, saya kan masih lajang nih, anjay lajang. Ya sudahlah. Jangan gitu, Allah juga maaf pencemburu yang gak. Itu jadi deg-degan nih. Udah, iya pulang dulu. Berkah ya. Ustadz belum cebok belum ini? Belum, kan gue cebok pakai tangan kanan. Oh, ya udah lah, Ustadz, aneh, cabut dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Aduh, si Andri ada-ada aja. Bocah mana sih, setahun gak balik, kafe gua. Pilihan ini nggak ada teman bocah nggak balik balik tahun nggak balik hidup sendirian nggak punya laki anak mau pulang balik cerai jadi kesal sendiri nggak balik pun ampun.
Ya, kerjanya nyari daun pisang aja buat sehari-hari. Ngurusin kebon tiap hari, nungguin anak pulang-pulang. Kalinya pulang nyusahin. Nyuruh kebon juga enggak mau. Ah, semoga aja nih berlaku berhajah buat kebutuhan sehari-hari, anak mau pulang-pulang, laki mau punya. Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Duit anak tahun udah pulang-pulang, nggak mikir emaknya sendirian. Padahal nggak tahu diri punya anak. Punya anak laki ngelayap, punya anak perawan kawinin orang. Kadang hidup jadi manusia serba salah. Gusti, semoga aja nih ada yang beli nih di pasar nih. Berdoa anak udah cepet pulang juga. Capek banget gua jalan setahun kayak musafir. Musafir mah lebih kali kayaknya dari setahun, tapi gua ya itulah intinya lah. Kira pulang juga gua udah selama berapa lama ya gua ya ada ya setahun. Tapi gua pulang ke tempat yang modelnya begini kagak bawa apa-apaan. Enggak apa-apalah, gua bawa badan aja lah, udah biasa gua bawa jasad doang. Ini apa sih yang mau dibawa ya? Intinya mah selamat sampai tujuan. Ikhlas dari Anda ya, soal halal buat kami. Yang penting udah nyampe aja dah. Mau mati juga banyak dosa, yang penting masih hidup. Capek banget, gila. Waduh, mak gua nih, pas bener nih. Gila, gua kangen berat ini. Padahal anjing, mak gua tatoan, gila. Mak gua tatoan, anjing, ngompong lagi. Aduh, gila, mak. Lu butuh diomongin anak gua pulang. Ya Allah. Anak gua. Anak gua pulang. Anak gua, sini nak, aduh. Sini, sini, sini. Iya, anak gua. Iya, mak gua, parah bener, mak gua. Sehat ya, nak? Sehat, mak, sehat. Kemana iya. Aja? Kemana, aduh ini gak tahu mau kemana ini. Mau pulang aduh, ini, mak. Lu mau bawa corona kan, nak? Ini bawa HIP, mak. HIP. Iya, mak, mak, gua tatoan sekarang, mak. Gila, mak. Iya, mak, mikirin kamu. Ya udah, mak, duduk dulu. Duduk dulu, mak. Duduk dulu, mak. Mak, capek, nak. Masya Allah, mak. Iya, nungguin kamu setahun gak pulang-pulang. Mak, jaga jarak, mak. Bukan masalah corona, geli. Gak mikirin corona sekarang. Iya. Mak nungguin setahun gak pulang-pulang, gimana kabarnya? Ya insya Allah sehat aja lah semua. Gimana perjalanan kamu? Ya semoga selamat. Udah bosan belum? Ya bosan ini, semoga selamat sampai tujuan ini. Ya yaudah ntar kamu di sini bantuin mak ngebon ya. Apaan ngebon? Astagfirullahaladzim, mak ini gua... Ya lagi kayak gini, namanya semua lagi di lockdown. Kita mending ngebon aja, ngebon. Iya, mak punya tanah. Ntar kamu yang ngebon, babatin rumput. Iya, mak. Ini kok mak sukses pistol gimana ceritanya ini, mak? Dulu mak fituring sama ini, si Twisius. Twisius udah mati, mak. Udah tua banget berarti, mak ya. Iya. Mak gua tatoan astagfirullahaladzim. Ini, ya udah. Pokoknya nanti bantuin mak ngebon ya. Iya, insya Allah lah, mak lah. Ini masalahnya parah banget ini. Ya udah, ntar kamu mandi dulu sana, kaki. Ini bodin sos. Ini abis mandi, baru kita ngebon gitu. Iya. Kok kamu lama-lama nyolotin? Iya, nggak diturutin mak gua, tapi diturutin capek gua, aduh. Ya. Nggak usah dicuci kaki, justru saya yang mau nyuciin. Oh, mana lama-lamanya ngebul nih, mah. Siapa yang kebakaran, Mia? Cuciin dulu apa segala macem. Ya kan? Bau, tapi nyentut ya? Bau, ya sedikit. Thank you udah nonton, guys. Jangan lupa subscribe and like-nya. Ya, jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya. Apapun ada tombolnya, tekan aja udah. Nggak usah...
Ya, sebelumnya makasih banyak ya kawan-kawanku yang masih ngaku kawan. Assalamualaikum. Kreman. Jangan lupa subscribe juga YouTube gua Fahmi Retwiari dan juga Majelis Preman Official. Nih, ada di sini nih. Ya. Oke. Subscribe ya. Ya, siap. Jangan ada yang baper. Yoi, bye. Bye.